Perjanjian Perkongsian Trans-Pacific atau Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA adalah satu perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif meliputi peraturan, pembukaan pasaran serta pemudah cara dalam perdagangan dan pelaburan. Ia turut meliputi skop-skop baru seperti e-commerce, alam sekitar, buruh dan syarikat hak milik kerajaan. Perjanjian ini menyediakan platform bagi Malaysia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perdagangan, pelaburan serta mewujudkan peluang pekerjaan. Malah, TPPA membuka peluang perniagaan untuk syarikat besar mahupun yang kecil dan sederhana. TPPA turut menyarankan pengamalan tadbir urus yang baik melalui amalan-amalan keterusan dan anti-korupsi serta mempromosi pematuhan piawaian antarabangsa dalam bidang-bidang seperti alam sekitar dan perburuhan. Hari ini, 4 Februari 2016, bakal menjadi titik tolak bermulanya satu sejarah baru dalam negara apabila TPPA akan dimeterai dan menjadi satu perjanjian perkongsian ekonomi terbesar dunia. TPPA dilihat sebagai satu perjanjian yang berstandard tinggi dan ia sama sekali tidak menjejaskan kedaulatan negara atau hak kerajaan untuk menggubal peraturan-peraturan alam sekitar, kesihatan, keselamatan dan moral demi kesejahteraan rakyat. Malah, pelibatan Malaysia dalam TPPA dilihat sebagai sebahagian daripada tanggungjawab kerajaan untuk memastikan Malaysia kekal berdaya saing di medan ekonomi global dan pastinya TPPA akan membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada Malaysia untuk meneroka pasaran baru di negara-negara terlibat dalam TPPA pada masa akan datang. Baik, ke arah merealisasikan TPPA, hari ini ditandatangani oleh 12 negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sememangnya kita masih lagi bercakap tentang bagaimana TPPA ini boleh memberi kesan langsung terhadap perkembangan ekonomi negara, juga selaras dengan apa yang telah pun diilhamkan ataupun diaspirasikan dalam usaha untuk memastikan agar perkembangan ekonomi terus bergerak seiring dengan kebajikan masyarakat juga perlu diutamakan. Jadi kita bersama dengan tetamu hari ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Sufian Jusoh, Timbalan Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa UKM, juga Encik Muhammad Ismail Abdul Jalil, Pengarah dan Penyelaras Institusi Ekonomi Integriti. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Juga Encik Ismail. Jangan kelirulah, walaupun nama sama, tapi Encik Ismail adalah dari Institut Ekonomi Integriti. Dulu dikenali sebagai IIM, sekarang Integriti. Betul. Baik, sebelum saya bertanya kepada Encik Ismail, kita mulakan dulu dengan Dr. Sufian. Kabarnya terlibat dengan TPPA ini sebelum kita memeterai perjanjian dan juga merangka perjanjian dan juga persetujuan kita. Yeah. Jadi doktor sendiri terlibat secara langsung dengan TPPA. Ramai yang nak tahu mengapa kita perlukan TPPA ini dan yang kedua, apa kesan khususnya kepada rakyat Malaysia yang boleh kita nikmati? Okey, yang pertama, kenapa kita perlu ataupun kenapa kita ingin menyertai TPPA? Yang pertama, kerana kita adalah sebuah negara yang memang terlibat dalam perdagangan antarabangsa. Kalau kita lihat sejarah, saya dah ulang banyak kali perkara ini, bahawa memang Malaysia zaman daripada zaman dahulu, peradaban yang lama pun terlibat dalam perdagangan antarabangsa. Jadi sekarang ini lebih daripada kita punya perdagangan antarabangsa adalah lebih daripada 150% daripada kita punya keluaran negara kasar. Kita terlalu bergantung. Yang kedua, terdapat cabaran-cabaran tertentu kalau kita tidak menyertai TPP, kerana tarif barangan kita telah pun menjadi negara yang lebih maju. Jadi pasaran, akses kepada pasaran tertentu adalah bergantung kepada tarif. Dengan kemajuan yang kita capai, tarif yang rendah yang kita dapat semasa kita tidak maju telah pun ditarik balik. Kita panggil graduation. So kita telah graduate daripada negara yang tidak maju kepada negara yang lebih maju. Jadi untuk mengekalkan keadaan yang sama, kita perlu menyertai satu perjanjian perdagangan bebas, dan ini menawarkan satu pasaran yang besar, 40% daripada pasaran dunia di TPP. Ya, itu antara yang kedua. Yang ketiga, kita juga ingin meningkatkan kepakaran tertentu, meningkatkan niche ekonomi, kegiatan ekonomi tertentu, mengurangkan kebergantungan kepada kegiatan ekonomi yang menggunakan
buruh luar negara. Mm-hmm. Jadi ini adalah antara faktor yang menyebabkan ataupun membawa kepada kita menyertai perdagangan perjanjian perdagangan TPPA ini. Okey, Encik Ismail pula. Kalau kita membincangkan isu-isu berkaitan TPPA ini, sejauh mana keterbukaan pihak-pihak yang terlibat, contohnya kerajaan, media dan juga masyarakat, dalam usaha untuk memberi ruang kepada pemimpin dan juga masyarakat sendiri juga untuk meluahkan pandangan mereka berkenaan TPPA? Kalau kita tengok, ya, sebab tu TPPA ini mula diperbincangkan, dokumen tu nampak agak sulitlah. Uh-huh. 5 tahun sebelum TPPA ini kata orang dihebahkan, perbincangan semua dijalankan secara senyap je. Tapi kita tengok lately ni bila dah difinaliskan, kerajaan telah pun mengumumkan dan juga meletakkan dokumen yang saya rasa 6,000 lebih muka surat tu, ya, di dalam website MITI untuk masyarakat semua untuk tengok. So itu saya lihat sebagai satu sikap keterbukaan kerajaan lah, ya, untuk menunjukkan bahawa tak ada apa yang nak disorok. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak baca dan nak komen, dia boleh komen pada bila-bila masa. Dan isu ni juga telah dibahaskan di parlimen, ya, selama 3 hari, 2 hari di Dewan Rakyat dan 1 hari di Dewan Negara. Dan ini juga memberi peluang kepada yang berhormat kita, pemimpin kita, untuk mengetahui dengan lebih mendalam apa sebenarnya TPPA ni. Ya, sebab kalau kita tengok, rata-rata ramai masyarakat yang masih sama-sama. Jadi kalau rakyat sama-sama, pemimpin kena tahu dulu, baru dia perlu turun ke bawah dan menerangkan kepada apa nama ni, rakyat apa dalam TPPA bahasa ini, dalam bahasa lebih mudah, senang difahami. Kalau kita tengok dokumen itu memang agak complicated sikit lah. Jadi kalau kita, secara umumnya kita nampak lebih terbuka. Ya, dah dibincangkan dan kerajaan juga dah buat keputusan, dah yang berhormat daripada kedua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang, dan bersuara, undian telah dibuat dan kita bersetuju untuk menyertai TPPA ini, TPP. Dan juga kalau kita tengok dari sudut media juga, media juga membuka ruang kepada orang untuk menulis dan meluahkan perasaan. Dan pada saya, kita nampaknya menghala ke arah mewujudkan satu masyarakat yang berfikiran matang lah. Sebab bila kita bercakap tentang demokrasi, demokrasi ni actually kalau dalam bahasa Inggeris ni is the clash of ideas. So pada saya, satu yang sangat elok lah, sebab bila kita nak membincangkan satu perkara, kita kena ada pandangan daripada kedua-dua pihak. Ya, kadang-kadang kalau kita rasa benda ni betul, kita tak nak mendengar orang lain yang bercakap daripada pihak lain satu, kita tak nampak. Tak perasan. Jadi bila kita dengar, kita terfikir, oh kita terlepas pandang isu ni. Mungkin isu ni kita boleh bawa semula ke meja dan kita negotiate. So saya tengok media baru-baru ni ada contohnya CEO Ideas, Wan Siafu Wan Jan, ada artikel dia keluar. Dan semalam kalau saya tak silap, Profesor Jomo pun ada artikel dia keluar. Jadi memang bagi ruang, satu menyokong dan satu lagi tak menyokong. Dua-dua dikeluarkan. Dan lagi satu yang saya nak highlight ni, kita kerap bercakap tentang TPPA ni, kita ada separuh pihak ni memberi gambaran seolah-olah benda ni terlampau kompleks, yang susah nak difahami. So dia takut-takutkan masyarakat ni. Ni kalau kita ikut jadi ahli TPP, kita akan meranalah negara kita ni. Sebab dia terlampau kompleks, susah kita nak faham. So saya rasa tak begitu sebenarnya. Ya, masyarakat kita pun sebenarnya, saya tengok artikel yang ditulis oleh Wan Saifur Wan Jan ni, dia ada mention dalam artikel itu, Pew Research Center, ya, dia ada, pada tahun 2015 ada menjalankan satu kajian bertanyakan kepada rakyat Malaysia, ya, sama ada TPPA ini elok atau tak elok untuk negara, dan hanya 18% saja yang mengatakan tak elok. So bakinya tak kata elok, 18%. Tapi kadang-kadang gambaran yang dia bagi seolah-olah kebanyakan daripada masyarakat negara kita ni tak suka benda ni. So itu ataupun nampak. Mungkin ada mungkin sebenarnya sebahagian besar masih sama-sama dan masih lagi tidak tahu apa itu TPPA. Betul. Itu saya rasa salah satu possibility dia lah. Itu mungkin yang berlaku. Kadang-kadang itulah macam saya kata tadi, dokumen dia tebal. Jadi perlu ada mungkin pihak yang boleh menerangkan secara lebih mudah supaya orang faham. Kalau nak suruh orang pilih 6,350 muka surat dengan jargon-jargon legal tu, tak semua orang boleh faham. Jadi masyarakat biasa mungkin itu yang bila keluar perkataan ini terlalu kompleks. Kalau you baca pun you takkan faham.
Jadi kita nak lari daripada itulah, sebab kalau ada isu kita patut mendalami dan penjelasan itu pun mesti mudah dan juga konsisten. Betul. Supaya semua orang tahu itulah penjelasannya. Okey doktor, bercakap berkenaan kaedah TPPA ini, 12 negara yang menyertainya, perdagangan antara 12 negara itu, adakah akan berlakunya satu bentuk saling bantu-membantu antara negara ataupun akan berlaku bentuk persaingan, dan mungkin juga ada kerisauan akan berlakunya dominasi kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Jepun dalam ke-12 negara itu? Okey, dia TPP ini bukanlah satu perkara yang kompleks dari segi kepakaran yang kita ada. Kita tahu benda ni, agreement ni ataupun perjanjian ni bukanlah perkara baru. Yang menjadi isu kerana dia melibatkan satu kuasa besar, Amerika Syarikat. Tapi dari segi pelaksanaan, kita akan ada kita panggil TPPA Commission ataupun Suruhanjaya TPP yang dianggotai oleh kesemua 12 negara untuk menentukan pelaksanaan TPP ini. Yang kedua, dia perlu melalui satu proses ratifikasi di kesemua 12 negara. Dan ini akan diperdebatkan di parlimen, di kongres masing-masing. Malaysia telah pun menjadi negara pertama yang melaksanakan perdebatan di parlimen, perbahasan di parlimen. Kongres Amerika Syarikat juga akan melalui proses ini. Akan berlaku kerjasama. Contohnya ada beberapa isu yang memerlukan bantuan daripada negara-negara yang lebih moden, negara yang lebih maju di dalam TPP. Okay, contoh berkenaan dengan IKS, industri kecil dan sederhana. Ada satu bab khusus berkenaan dengan IKS. Dan diberikan peluang supaya IKS ini diberikan penerangan, diberikan akses kepada pasaran, diberikan beberapa bantuan untuk mereka menyertai supaya tidak ketinggalan. Kemudian berkenaan dengan pelaksanaan standard, beberapa isu berkenaan harta intelek, saya terlibat secara langsung penyertaan negara-negara tertentu ke dalam pertubuhan perdagangan antarabangsa WTO, China, Vietnam, Cambodia, Bhutan dan Palestin juga. Jadi masa itu memang kita sebelum mereka menyertai terdapat beberapa isu, tapi apabila berlaku penyertaan, maka kita akan beri bantuan. WTO beri bantuan. Jadi sekarang ini negara TPPA yang lebih maju bantuan kepada negara yang memerlukan bantuan tersebut. Berkenaan dengan isu negara tertentu akan mendominasi, saya tak nampak. Ini adalah 12 negara. Dia bermula daripada 4 negara, New Zealand, Chile, Brunei dan Singapura. Jadi dikembangkan. Ini adalah satu inisiatif daripada APEC, bukannya inisiatif negara tertentu untuk mendominasi. Dan juga kalau kita tengok, semasa kita bermula industrialisasi di Malaysia tahun 1980-an, di mana negara bergerak daripada satu ekonomi yang berdasarkan kepada komoditi, kepada perindustrian. Antara pelabur-pelabur yang pertama yang datang ke Malaysia adalah daripada Amerika Syarikat. Kalau kita ingat, saya rasa generasi yang saya ataupun yang lebih tua mungkin ingat Pulau Pinang dijadikan pusat industri elektronik, Sungai Wei. Jadi pada masa itu yang datang adalah kita nak pelabur daripada Amerika Syarikat. Jadi kenapa sekarang ni kita mempersoalkan negara Jepun, negara Amerika Syarikat untuk datang? Ini bukan satu perjanjian politik. Ini adalah satu perjanjian perdagangan dan pelaburan. Adakah akan terdapat satu badan bebas yang akan mengawal selia perjanjian perdagangan ini sekiranya berlaku isu-isu berbangkit mengenai isu perundangan dan juga isu-isu tentang hal-hal domestik dalam negara masing-masing? Okey, berkaitan dengan pelaksanaan, macam saya katakan tadi, kita ada TPPA Commission ataupun Suruhanjaya TPP. Sekarang ini New Zealand menjadi depository kepada perjanjian. WTO boleh masuk campur, ya? Ya, saya akan come back to that. Okey, jadi dia ada satu badan yang menilai ataupun melihat kepada pelaksanaan. Kalau ada pertikaian antara negeri dan negeri, negara dan negara dalam TPPA, dia boleh pergi kepada Suruhanjaya ataupun dia ada, dia panggil state-to-state dispute settlement, penyelesaian pertikaian. Dan kalau tidak puas hati, mereka boleh pergi ke WTO. Untuk di WTO kita ada dispute settlement body. Dan
back to the WTO ini, perjanjian ini, perjanjian TPP ini adalah sebahagian daripada rangka perjanjian rangka sistem ekonomi global. Di atas sekali adalah WTO. Di bawah ini adalah beberapa perjanjian lain termasuk TPP. Jadi ahli negara TPP, ahli yang negara yang menjadi ahli TPP mesti melaporkan kepada WTO tentang perjanjian ini. Jadi dia bukannya satu perjanjian yang asing, yang diasingkan daripada sistem WTO. Dia adalah sebahagian daripada sistem WTO. Baik, doktor, kita akan bersama dengan Syahidah seketika untuk kita melihat perkembangan lebih lanjut. Tetapi untuk Encik Ismail sendiri, saya nak tanyakan dari segi kalau kita lihat selepas TPPA ini dengan pasaran terbuka dan juga persaingan yang semakin sengit, untuk perniagaan khususnya, adakah para peniaga tempatan dalam hal ini akan lebih mengutamakan etika perniagaan dan tadbir urus yang baik? Yang diharapkan begitulah. Bila berlaku, tapi selalunya dia ada dua angle tu. Kalau berlaku persaingan, selalunya kalau syarikat tu hanya mementingkan profit atau keuntungan semata-mata, maka aspek etika perniagaan dan juga tadbir urus yang baik ini akan diketepikan. Tapi kita harap itu tak berlaku. Kita harap syarikat-syarikat di Malaysia ni melihat integriti etika perniagaan dan tadbir urus yang baik ini sebagai satu aset kepada mereka. So mereka perlu lihat ini adalah satu pelaburan sebenarnya, investment. Sebab kalau syarikat ini mempunyai reputasi yang baik, orang akan datang dan beli produk mereka ataupun perkhidmatan yang diberikan. Tapi jika tidak, orang akan lari. Sebagai contoh, kalau kita tengok syarikat Volkswagen. Pada satu ketika dulu, Volkswagen ini adalah pengeluar kenderaan nombor satu dunia. So dari segi kualiti dia, dari segi imejnya tu, bila orang kata Volkswagen, orang kata wah ini hebat syarikat ni. Dia takkan buat kereta yang tingkap tak boleh naik apa semua. Takkan berlaku tu. Tapi dalam kegairahan nak dapatkan market, nak capture market, nak dapatkan market, dia dah buat satu perkara yang tak elok. Memang perkara yang betul-betul tidak integriti. Jadi apa yang mereka buat, mereka Volkswagen yang berjabat di Jerman ni, Germany, dia hantar kenderaan ni semua negara lah untuk jual. Jadi di Amerika syarikat ni dia periksa lebih sikit kenderaan ni tentang isu pembebasan, tentang isu environmental pollution. Jadi apa yang diorang buat, diorang test kereta Volkswagen ni. Volkswagen ni banyak model-model terbaru ni dia buat untuk dia jadikan kereta dia kereta performance, kereta yang lebih berkuasa tinggi kan. Jadi apa yang Volkswagen buat, dia letak catalytic converter dan juga software, tapi software tu tidak memberikan bacaan yang betul. Jadi bila pihak Amerika syarikat dia cuba nak check pollution level, dia tengok pollution level rendah bila kereta tidak bergerak. Tapi bila kereta bergerak, pollution level jadi lain. Jadi bila dia dapat maklumat tu, dia maklumkan kepada pihak Volkswagen deny. Nafikan, tidak, ini tak berlaku. Sampai ke peringkat ahli lembaga pengarah juga kata tidak berlaku. Tapi bila keluar bukti-bukti yang menyatakan benda ini berlaku, saham Volkswagen tu turun 1/3 hilang. Jadi kalau contohnya saham tu berharga $300, tiba-tiba tinggal $200. $100 hilang begitu. Itu sebab tadbir urus. Tadbir urus yang tak baik. Tak bertanggungjawab. Integriti tak ada. So kita harap bila berlaku TPPA ni, syarikat kita tidak akan bertindak begitu. Baik, terima kasih Encik Ismail dan juga Profesor Madya Dr. Sufian Jusoh. Encik Ismail mewakili pengarah dan penyelaras Institusi Ekonomi Integriti, juga Dr. Sufian, Timbalan Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa UKM. Sememangnya kita harapkan agar dengan pelaksanaan TPPA ini, pertama dari segi isu perundangan itu dapat kita selaraskan, dan yang kedua, sememangnya ia merupakan suatu perkara yang baharu untuk rakyat Malaysia. Tetapi apa yang penting adalah apa yang dilakukan adalah untuk kebaikan bersama dan memberikan lebih manfaat kepada negara, khususnya dalam perkembangan di bidang ekonomi. Kita